Yang saya hormati dan saya muliakan Abang Long dan yang hadir, hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tu, jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kita bersyukur kerana kita dapat berkumpul pada hari ini dalam majlis yang dipanggil sebagai majlis iftar. Majlis iftar ini walaupun kecil tetapi adalah bagus untuk kebaikan kita bersama. Jadi bila kita dapat bersama, maka kita akan lebih mas. Astaghfirullahalazim. Ini bukan muhrim ni. Tak boleh macam ni. Puasa kita ni sebenarnya terbagi kepada tiga perkara. Tiga perkara yang berbeza. Jenis yang pertama, puasa yang dikenali sebagai puasa bulan. Bukan wa bulan. Puasa wajib. Wah, bulan kat Kelantan. Tapi tak apa. Tak apa. Jahil-jahil pun dia pandai bersuara. Nak belajar kata. Berikan tepukan sikit kepada kawan kita ni. Kedua. Puasa yang dikenali sebagai puasa sunat. Tapi kalau orang tak sunat, boleh puasa ke, Pak Ngah? Bila kita sebut sunat, dia bukan sunat tu. Dia sunat ni. Sunat ni, dia sunat ke tak sunat ke, dia boleh berpuasa. Faham ya? Faham, bagus. Puasa sunat ni boleh buat Isnin dan Khamis. Ingat perbezaannya. Isnin, Khamis, puasa sunat. Jangan kau sunat Isnin, Khamis. Tiap-tiap Isnin, Khamis kau nak sunat. Itu gila. Dan yang ketiga ni, ialah puasa yang dikenali sebagai puasa Nazar. Puasa Nazar, tengok tu. Walaupun dia terselindung, tetapi kerana ilmu, ilmu dapat tembus kepadanya. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk dia.